Usia segini udah sekeren gitu suaranya, Dek. Baru-baru ini viral seorang siswa SD asal Nagori Tengah, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tepatnya di SDN Simpang Naga Panei, yang mempunyai suara emas ketika latihan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Diketahui dia bernama Samuel Sigalingging. Saat ia bernyanyi, tampak ekspresi mukanya yang santai, tapi dengan keluar nada vokal yang tinggi, seperti yang direkam oleh gurunya ini. Ragam komentar pun ditulis warganet, tak terkecuali musisi ternama seperti Judika dan Sandi Sondoro. Judika menuliskan komentar, mantul dengan dibubuhi emotikon api sebanyak 3 kali, sementara Sandi Sondoro menuliskan komentar horas dan ditambahkan emotikon 3 hati dan 3 api. Wah, kalau para suhu udah ikut berkomentar berarti bukan kaleng-kaleng lagi nih kualitas vokal suara si Ade ini, mantap Dek dan sukses. Kayaknya layak diundang nyanyi di acara hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana Negara nih. Warganet jadi ingat ketika status seorang guru yang sempat viral, yaitu status WhatsApp Ibu Nani Roswati, yang merupakan guru serta wali kelas 10 di SMKN 1 Tambun Selatan. Jika di sekolah nilai anaknya kurang bagus, jangan terlalu menuntut, karena seniman tidak butuh nilai tinggi matematika, dan artis ataupun aktor tidak butuh nilai kimia yang bagus, jadi bakat anak tidak harus di bidang akademis saja, murid butuh dukungan dari guru ataupun orang tua, yang mempunyai bakat dari hobi dan bidangnya.